akan berhadapan dengan Putra LK Sarongge Ciruyung. Siapakah yang tentunya bisa memenangkan di pertandingan ini, Putra Jitukah atau Putra LKK? Kita lihat bersama. Tentunya pertandingan pembukaan yang sangat seru di Ramadan Cup kedua kali ini yang terselenggara di lapangan atau Stadion Jitu Grumbul Linggasari, tentunya memberikan permainan-permainan yang sangat cantik, yang sangat bagus daripada bina-bina muda di wilayah Karangpucung. Oke, kembali ke tengah lapangan bahwasanya pertandingan pertama akan segera dimulai, yaitu mempertemukan Putra Jitu berhadapan dengan Putra LK daripada Sarongge Ciruyung. Kali ini bola pertama akan diambil daripada Putra Jitu. Kali ini terima baiknya Iqbal, center punya Gamet, smash. Apa yang terjadi kali ini? Spek daripada Peggy kali ini ngelabrah dengan harga yang gatar nyungar keluar sehingga poin pertama untuk Putra Jitu. Terlibat baiknya Iqbal, dasar punya gaji mas. Apa yang terjadi masih mampu dipandingkan kali ini, center punya kerja. Lop, terima baiknya kali ini Iqbal punya kerja, sombong ke belakang. Terima Putra Jitu, umpan kali ini lop saja, terima Irgi, dasar punya gawe mas. Apa yang terjadi kali ini, spek yang kurang keras daripada nomor punggung 8 kali ini tak mampu dipandingkan oleh Jitu sehingga poin menjadi siji kali. Kali ini satu sama center daripada Putra LK, terima baiknya Jitu punya gawe. Apa yang terjadi hari ini, center daripada Putra Jitu ditolak orang sehingga kelompok pemain daripada Putra LK. Hari ini Jitu akan melakukan siji loro telu papat lima, terima baiknya. Apa yang terjadi hari ini, penerimaan bola yang kurang sempurna daripada pemain Putra LK sehingga kurang sempurna poin menjadi 2-1. Oke, kali ini poin pun didapat daripada Jitu kali ini. Terima baiknya Iqbal, center punya gawe Irge. Apa yang terjadi kali ini? Long speed daripada Irge tak mampu dipadamkan oleh Jitu sehingga poin menjadi 2-2. 2 menyerang, 2 bertahan. Oh, 2-3. Terima baiknya kali ini. Oh, apa yang terjadi? Serve yang kurang sempurna daripada Putra LK kali ini sehingga poin untuk Jitu menjadi 4-2. 4 menyerang, 2 bertahan kali ini Jitu. Ingin datangnya bola, terima baiknya. Apa yang terjadi kali ini? Pengembalian yang kurang sempurna daripada Peggy kali ini sehingga poin untuk Jitu kali ini Jitu. Apa yang terjadi? Terima Iqbal, dasar punya kami Irge. Apa yang terjadi? Masih mampu dipandingkan kali Irge. Tapi apa yang terjadi hari ini, pemain daripada Jitu hendak sehingga poin untuk Putra LK. Kali ini nomor punggung 8 di situ ada Sahril. Ingin datangnya bola, terima baiknya Jitu. Tosar punya gawe, lob tinggi, terima Sahril. Tosar punya kesan semas. Apa yang terjadi hari ini, hanya di pressing saja oleh Sarongge sehingga poin menjadi 4-5, 4-6. Kali ini Sahril, apa yang terjadi yang kurang sempurna daripada Jitu kali ini sehingga poin menjadi 6-5-6. Kali ini 5 menyerang, 6 bertahan. Sahril sisi lor terpapat 5-6. Tinggi datanya bola, terima Jitu. Dasar punya gawe, pressing. Oh, apa yang terjadi?
ternyata back-to-back yang kurang sempurna dan karena situ sehingga poin jadi 6 sama. Kali ini Sahril ingin datanya bola. Apa yang terjadi kali ini? Pengembalian bola daripada Juntu, yang satu kretang, yang satu kretang, sehingga kretang kretang poin untuk Putra RK. Kali ini Sahri keras, terima baiknya Juntu, toser punya KW. Apa yang terjadi? Kali ini bola hanya disokong saja sehingga bola keluar dan technical tip out. Untuk mempersiapkan diri setelah pertandingan ini yaitu BSK berhadapan dengan Darwaci Cidadap. Untuk mempersiapkan diri setelah pertandingan ini yaitu BSK berhadapan dengan Darwaci. Kembali ke tengah lapangan, bahwasanya poin pun masih dapat oleh Putra RK. Kali ini Syahril daripada Putra RK akan melakukan serve. Kita tanya bola, terima baiknya Jitu, toser punya Karina ini lock. Apa yang terjadi? Masih mampus pendekat, toser punya kerja Syahril. Masih mampus pendekat kali ini, toser punya kerja Jitu. Apa yang terjadi kali ini? Pemain daripada Jitu kurang sempurna sehingga poin menjadi 9-6. 9 menyerang 6 bertahan. Kali ini Sahril Ciro lupa mana pintu bodu. Tinggi tanahnya bola terima Jitu, umpan sampai yang dituju. Kembalian yang kurang sempurna daripada Peggy kali ini sehingga poin untuk Jitu menjadi 7-9. 7 menyerang 9 bertahan. Jitu tinggi tanahnya bola terima Sahril, center punya kerja smash. Apa yang terjadi? Hanya di pressing saja oleh Irgi sehingga poin untuk Putra RK 10-7. Kali ini Irgi melakukan sendiri datanya bola, terima baiknya Jitu, tersebut punya kami kali ini cemes. Apa yang terjadi? Masih mampu dibalikan, tapi ternyata pemain dari Bandung Putra RK melakukan pelanggaran sehingga poin untuk Jitu 8-10. Dua angka kali ini tertinggal, mencoba mengejar ini daripada Jitu. Antaranya bukan sisi loro terlalu tinggi datanya bola terima Iqbal, toser punya Gawe Irgi. Apa yang terjadi kali ini? Sebesar daripada Irgi layang kayak layangan pedot sehingga bola keluar, poin untuk Jitu. Kali ini toser punya kerja, kombinasi yang sempurna tak mampu dikembalikan kali ini sebesar daripada Peggy sehingga poin untuk Putra RK 11-9. Dua angka meninggalkan ini kali ini. Tinggi terima baiknya, toser punya kerja smash. Apa yang terjadi? Masih mampu dikembalikan, tapi pembalian yang kurang sempurna daripada nomor punggung 5. Di situ ada Ijat sehingga poin untuk Jitu. Kali ini 10-11, satu angka tertinggal. Terima baiknya, toser punya kerja pressing saja kali ini lob kapdon. Terima Iqbal kali ini, center punya kerja semang. Masih mampu dikembalikan kali ini lob saja terima Iqbal, toser punya kerja semang. Ternyata semesan daripada Raji Mintang mampu dibendung oleh Jitu sehingga poin menjadi rolas 10. Rolas menyerang 10 bertahan. Kali ini Peggy terima Jitu. Apa yang terjadi? Masih mampu dibandingkan kali ini, Tesser punya kerja kali ini semes. Apa yang terjadi kali ini? Back attack yang kurang sempurna daripada Jitu kali ini sehingga poin untuk Sarongge. Peggy ingin tanya bola, terima baiknya Tesser punya kerja kali ini loh. Apa yang terjadi? Masih mampu dibandingkan pembalian yang kurang sempurna daripada Jitu kali ini sehingga poin menjadi 14-10. Pada angka peninggalan nilai kali ini Peggy. Apa yang terjadi kali ini? Koordinasi yang kurang sempurna daripada Jitu kali ini sehingga poin menjadi 15-10. Kali ini Peggy akan melakukan serve. Tidak tanya bola, terima Jitu, toser punya kerja kali ini smash. Apa yang terjadi kali ini? Penempatan bola di posisi 1 yang sangat sempurna tak mampu dibandingkan oleh Irgi sehingga poin untuk Jitu 11-15. Batangka tertinggal kali ini Jitu. Terima Iqbal, center punya kerja Sahril. Apa yang terjadi? Hanya disokong saja sehingga technical team out. Oh.
Kembali kita ke lapangan. Bahwasanya poin masih dapat oleh Putra LK kali ini. Setor daripada Putra LK. Pur, low answer. Poster punya kerja kali ini, gamblong saja. Terima baiknya Syahril. Pur punya gamblong di Irgil. Apa yang terjadi pas mampu dibandingkan oleh Jitu semes. Ternyata semesan. Peng attack daripada Jitu kali ini kurang sempurna sehingga bola keluar. Poin menjadi 17-11. Kali ini Pur akan lakukan sisi lorong terdapat lima. Tinggi datanya bola. Terima baiknya gamblong. Terima Irgi. Pur punya gamblong Syahril. Terjadi kali ini dengan Syahril Pringcagar Radio membuka diri merebut jeruk sehingga poin untuk Putra LK. Ada ini Pur, setter daripada Putra LK, bawakan se. Terima baik, kembalian yang kurang sempurna sehingga poin 11-11. Ada ini 11 penyerang, 11 bertahan. Pur akan bawakan se. Ingin datanya bola, terima, kau sepunya kawet. Apa yang terjadi kali ini jelasan daripada Jitu mampu dikurung atau diblok oleh Syahril sehingga poin menjadi 11-11. Pur, terima Jitu, masih mampu ditarikan, terima Iqbal. Pur punya karo. Oh, apa yang terjadi kali ini? Pur, pada Pur kalian nyogokin dondong sehingga poin untuk Jitu 11-10. Hari ini Jitu datanya bola, terima Iqbal. Berbunyi gawang. Apa yang terjadi? Ternyata pressing yang kurang sempurna daripada Rajini sehingga poin menjadi 11-10. Terima Irgi. Berbunyi gawang. Irgi. Apa yang terjadi? Semasa daripada Irgi tak mampu dibendung sehingga poin menjadi 11-11. Kali ini Rajimin lakukan se. Terima baiknya Jitu. Poster punya kerja semis. Masih mampu dipadikan nop. Terima kali ini Ijat. Apa yang terjadi Rajimin? Masih mampu dipadikan kali ini nop. Terima Peggy. Pur punya kerja semis. Apa yang terjadi kali ini? Sontekan daripada Ijat kurang sempurna sehingga bola dengar kayak datar bola nyumar. Poin untuk Jitu 14-11. Jitu terima Iqbal. Pur punya gambar cemas. Apa yang terjadi kali ini? Spek daripada Ijat sempurna sehingga poin untuk Putra LK 20-11. Syahril lakukan se. Terima baik. Apa yang terjadi? Tak mampu dikembalikan oleh Jitu kali ini sehingga poin menjadi 10-11. Loro maning untuk set pertama kali ini Syahril. Terima baiknya Jitu, gamblong saja. Terima Peggy, Burbunya kami. Oh, apa yang terjadi? Pengembalian yang kurang sempurna daripada Pur kali ini sehingga poin 15-13. Kali ini tertinggal jauh daripada Putra LK. Kali ini Jitu mencoba mengejar Mune. Akan lakukan sisi lorong terpapar. Terima baiknya Ijat. Kali semes. Masih mampu dibandingkan oleh Jitu. Tosor punya kerja. Gamblong saja. Terima Syahril. Berbunyi gawang. Apa yang terjadi kali ini? Quick daripada Ijat kurang sempurna sehingga poin untuk Jitu. Kali ini Jitu lakukan sisi lorong terpapar. Tinggi datanya bola. Terima baiknya Syahril. Gamblong saja oleh Iqbal kali ini lo. Tinggi datanya bola, terima Jitu. Setter punya kerja cemas. Apa yang terjadi kali ini? Spek daripada Jitu kurang sempurna sehingga last shot. Match point, Siji Mani untuk Putra LK. Irgi keras, ternyata bola keluar. Poin untuk Jitu 17-14. Hari ini Jitu akan melakukan se. Terima baiknya umpan. Apa yang terjadi?
ternyata Peggy melakukan pelanggaran sehingga poin itu jitu. Bolehlah sepatiku. Nama angka tertinggal kali ini jitu. Terima. Pur punya gawe hari ini Syahril. Apa yang terjadi back-attack yang kurang sempurna daripada Syahril kali ini sehingga nyangkut di ranjau poin untuk jitu. Kali ini jitu. Terima Irgi. Pur punya gawe Peggy. Dan selesai sudah pertandingan di set yang pertama mampu dimenangkan oleh Putra RH daripada Saroke. Dan tentunya gelaran Ramadan Cup yang kedua kali ini bahwasanya terselenggara berkat kerjasama pemuda ataupun pemudi daripada wilayah Lingga Sari Trisuk dan juga didukung sepenuhnya oleh sponsor-sponsor yang sudah tidak asing di wilayah Karangkucung. Yang pertama di situ ada Makin Doni. Dan tentunya bagi masyarakat semuanya yang sudah terbiasa dengan internet, di situ apabila membutuhkan suatu wifi ataupun yang lainnya bisa menghubungi Makin Doni yang beralamat di Desa di Grubun Sinangasih, Desa Sinangbarang, atau bisa menghubungi Bos Edi ataupun Mister Juki Juki Bento alias Jukri. Dan juga didukung sepenuhnya oleh Yulisa Salon, Yulia Salon yang dipunggawai oleh Bu Hubit. Di situ kawula muda khususnya yang mau menghadapi di bulan Syawal untuk pre-wedding ataupun yang lainnya bisa menghubungi Yulia Wawa atau Yulia Salon Bu Hubit yang beralamatkan di Prisukuntel. Dan tentunya gelaran Ramadan kali ini didukung sepenuhnya oleh Hadi Jaya Gula Geseng Sound System daripada Harang Mangun. Dan tentunya di situ juga ada tinggal Betra yang membutuhkan travel ataupun yang lainnya bisa menghubungi Lina Betra atau di desa menghubungi Bung Dedi Basro. Kembali kita ke lapangan poin hari ini masih di atas. Hari ini daripada Sarung Nepur lokal saya terima jitu. Saya terpunya kerja low dari belakang terima baiknya berpunya kerja sotek saja apa yang terjadi. Hari ini sotekan daripada Sarung kali nomor penumpang ada Iwok. Hari ini pun apa yang terjadi saya sangat kurang sempurna daripada pur kali ini sehingga poin untuk jitu loro papat. Kali ini center daripada Jitu melakukan sementaranya bola terima baiknya Peggy. Pur punya kerja Iwok. Apa yang terjadi kali ini Iwok sehingga cekesannya nyangkut di ranjo sehingga menghasilkan turkok poin untuk Jitu. Kali ini Jitu terima baiknya Pur punya kerja cepat. Sempurna cekesan daripada Syahril kali ini tak mampu dibalikan oleh Jitu sehingga poin menjadi 5-3. Lima menyerang dan bertahan kali ini. Kali ini Rajini. Terima baiknya Jitu. Tosor punya kerja. Selesai saja oleh Iwok kali ini. Lok. Terima Pur. Ijat punya gawe. Lok. Terima baiknya. Oh. Masih terima baiknya oleh Iwok. Pur punya kerja. Apa yang terjadi kali di back attack daripada Rajini kurang sempurna sehingga poin untuk Jitu 4-5, satu angka tertinggal. Kita tanya bola terima Iqbal punya gawe hanya di pressing saja oleh Ujat kali ini sehingga poin untuk Putra LK 6-4. 6 menyerang 4 bertahan kali ini siapa di situ ada Syahril. Kita tanya bola ternyata bola keluar sehingga poin untuk Jitu 5-6. Kejar-kejar nilai antara Jitu dengan Putra LK kali ini. Daripada Jitu akan melakukan serve. Kita tanya bola. Terima baiknya kali ini Syahril. Kali ini Peggy. Masih mampu dibalikan. Umpan
hari ini lob saja terima Iqbal burpunya kawin semangat. Apa yang terjadi kali ini semesan Iqbal kali ini dengan rakyat gatal nyungar keluar poin itu situ. Oh ternyata main daripada situ melakukan pelanggaran sehingga poin jadi 7-5. Terima baiknya situ. Pasar punya kawin. Apa yang terjadi kali ini pass out alias pass ball sehingga poin untuk situ. Kali ini situ akan melakukan susu silor untuk papan 5 tinggi datanya bola. Terima baiknya Iqbal punya kawin. Apa yang terjadi nyata pun melakukan pelanggaran sehingga poin menjadi 7-0. Mana suaranya situ? Ini support yang sangat sempurna daripada para hadir semangat tentunya kali ini pada apa? Apa yang terjadi? Ternyata hari ini Peggy kedap sehingga poin untuk situ menjadi bodoh pintu dan technical team. Oh, ternyata langsung saja sehingga poin. Oh, ternyata poin menjadi 9-7. Hari ini meninggalkan ini daripada Putra LK. Mana supportnya untuk situ? Hari ini bina muda yang selalu didukung daripada Nika Sari. Hari ini Iqbal purpunya kalah. Sempurna cemasa daripada Peggy kali ini ketentunya yang lama gabung sehingga poinnya menjadi gol. Gol menyerang sangat bertahan. Terima baik. Apa yang terjadi kali ini pemain daripada situ kurang sempurna sehingga poin menjadi sangat abis. Tadi shooting sangat kali ini antara situ dengan LK masih mampu dibandingkan lob saja cemas. Terima baiknya purpunya kerja cemas. Apa yang terjadi cemas? Apa yang terjadi kali ini dengan rajin dari Solo dan Pengantin tapi poin untuk situ. Hari ini situ terima Iqbal purpunya kerja Peggy. Tapi kembalian yang kurang sempurna sehingga poin menjadi 10-0. Hari ini Syahril Peggy masih mampu bertahan kerja. Gablong saja kali ini terima Iqbal purpunya kerja. Iqbal punya kerja Peggy. Sampai yang sangat sempurna daripada Syahrul hari ini sehingga poin menjadi 10. 11 menyerang 10 bertahan. Kali ini Peggy. Koordinasi yang kurang sempurna daripada Jitu kali ini sehingga poin menjadi 10. 11 menyerang 10 bertahan. Tadi ini Peggy melakukan serve. Kita tanya bola dengan situ. Toser punya gawet semes. Peggy tanya masih mampu dibandingkan oleh Iqbal pun. Masih mampu dibandingkan hari ini loh. Terima Rajimi pun punya kerja Peggy. Sempurna. Peggy tanya karena Peggy kali ini tak mampu dibandingkan oleh situ. Sehingga poin menjadi 10. Dan perhatian pemain daripada Jitu kali ini nomor punggung 2 masuk menggantikan nomor punggung 8. Ternyata bola keluar serve daripada Peggy kali ini sehingga poin 11-13. Kali ini Jitu lawan serve. Terima baiknya Iqbal purpunya gawe Peggy. Apa yang terjadi kali ini Peggy kurang sempurna daripada Peggy sehingga poin untuk Jitu. Kali ini Jitu terima Peggy purpunya kerja Syahril. Sempurna obat spek daripada Syahril kali ini tambah dikandangkan oleh situ sehingga poin menjadi 14-14. Kali ini oh, apa yang terjadi nomor punggung 2 daripada situ kali ini mendekati hasil buruk sehingga poin untuk Sarongi. Tosan punya kerjaan di situ. Apa yang terjadi hari ini si kecil mungkin daripada Jitu sempurna
sehingga sebaiknya tambah pun dipandangkan oleh Sarongnya sehingga poinnya jadi 13-15. Kali ini situ melakukan se apa yang terjadi kali ini bagi melakukan pelanggaran sehingga poinnya jadi 14-15. Sijimani untuk menyamakan kedudukan kali ini. Apa yang terjadi serta pengurang sempurna sehingga poin jadi 16-14 dan technical tip out. Untuk mempersiapkan diri setelah pertandingan ini yaitu Putra BSK berhadapan dengan Derwati Cidadap. Untuk mempersiapkan diri yaitu Putra BSK berhadapan dengan Derwati Cidadap. Kali ini kembali kita ke lapangan. Baik masih dapat bola keluar serta daripada Rajin kali ini sehingga baik untuk Citu 15-16 Citu melakukan set tinggi tandanya bola terima baiknya pun punya gawe burung endas yakin aduh burung endas aduh. Kali ini apa ada apa dengan Ibo kali ini jangan masuk Ibo jangan yakin murung kedas aduh si Ibo masuk penontonnya awas pingsan. Kali ini kembali kita akan apa poin masih dapat oleh Sarongke. Kali ini Sahrin dari Majitu dasar punya kawin semen apa yang terjadi kali ini dengan Ibo mampu dipresik saja oleh pemain daripada Jitu sehingga poin menjadi 15 kawin. Hari ini Jitu ingin tandanya bola terima Ibar purpunya gawe PG. Kali ini spek yang kurang keras tapi sempurna daripada PG mampu menghasilkan poin menjadi bonus di tunas Ibo terima poinnya Jitu Tosar punya kesan semas. Apa yang terjadi kali ini pemain daripada Jitu kali ini kendal sehingga poin untuk Sarongnya bonus pitulas, sekolah pitulas, dua angkat mengalami deh kali ini Sarongke, Ibo, tidak ada bola terima Jitu, Tosar punya gawe cemas, apa yang terjadi kali ini, kemesan daripada Jitu, ternyata keluar sehingga poin untuk Sarongke, rong pun pitulas, terima Jitu, Tosar punya kerja, pengetek, apa yang terjadi kali ini, pengeteng yang kurang sempurna daripada Jitu sehingga poin jadi selikur pitulas. Sombong saja terima baiknya upah. Ternyata kuih yang sempurna daripada Ijat mampu dikembalikan oleh Jitu sehingga poin menjadi rolikur. Hari ini Jitu terima baiknya kali ini cemes dari tangan terima baiknya Iqbal punya gawe Ijat. Apa yang terjadi masih mampu dibandingkan lob saja terima baiknya Ijat punya gawe kali ini pengetahuan daripada Syahril kurang sempurna sehingga poin itu Jitu bolulah seron itu 4-4 tertinggal kali ini Jitu akan melakukan sedikitannya bola terima baiknya Iqbal punya gawe Peggy sempurna sebaik daripada Peggy kali ini sehingga poin menjadi rompul teluk alias teluk itu Loro Mani untuk Sarongke kali ini terima baiknya Jitu Tosar punya kerja Loro ternyata setelah yang kurang sempurna daripada Jitu kali ini sehingga Laswa Siji Mani untuk Sarongke terima Jitu Tosar punya kerja cemes terima baiknya oleh Peggy Sahrin punya kerja kaplong saja Rajimin terima Jitu Tosar punya gawe cemes masih mampu ditarikan pun lampu nejan apa yang terjadi kali ini sebaik daripada Rajimin kurang sempurna sehingga poin untuk Jitu kali Jitu terima Iqbal pun punya gawe Rajimin masih mampu ditarikan loh masih mampu ditarikan kali ini Peggy terima baiknya Jitu masih mampu ditarikan kali ini pun Rajimin apa yang terjadi kali ini
ini rajin sehingga di Raja Baik itu jitu. Hari ini jitu terima baiknya purpunya KWP dan sebesar sudah pertandingan di pembukaan Liga Ramadan kali ini antara jitu dan Sarongge mampu dimenangkan oleh Sarongge. Untuk pertandingan selanjutnya yaitu BSK berhadapan dengan Derwati.